seorang anak daripada kita adalah seorang ibu. Kenapa ada koran-koran itu adalah ilmu pengetahuan atau pengetahuan simbol aja. Jadi ketika anak itu ada di dalam kandungan seperti lukisan sana, kamu mau ibu ini, seorang perempuan ini, mau dia bless the child atau curse the child, memberkati anak itu atau mau di curse, di kata-kata kita biasanya ibu tuh harusnya memberkati anak, karena itulah awal daripada kehidupan kita, di mana seorang anak awalnya pengetahuannya dari ibu, mungkin benihnya dari laki-laki, oke. Benih, tapi benih itu akan tumbuh di mana? Di tempat subur kah? Di tempat sehat kah? Atau di tempat sakit kah? Atau di mana? Jadi yang pokoknya sekarang adalah ketika benih itu ditanamkan, ditanamkanlah di tempat subur. Makanya yang cewek-cewek ini sehat yuk. Ketika yang belum nikah, yang bakalan punya anak, menjadi wanita yang sehat, menjadi wanita yang menghasilkan anak-anak. Dan keluar dari mulut kita, keluar dari hati kita adalah berkat. Berkat dan bukan curse. Jadi yang saya gambarkan di sini adalah seperti itu. Jadi semua berawal dari seperti ini adalah semua berawal dari family. Terus kemudian kita thankful, terus kemudian penundukan diri. Kenapa itu? Kalau yang sekarang dibilang kok kayaknya sedih banget, tapi kok judulnya thankful? Saya kira itu nggak lagi sedih. Justru saya lagi bersuka cita, saya lagi bersyukur, saya tunduk di kaki Tuhan, saya mengucap syukur. Terima kasih Tuhan buat semuanya. Itu gambarannya. Jadi bukannya lagi sedih terus tunduk, enggak. Kita menundukkan diri bukan artinya kita tunduk, tetapi kita mengucap syukur. Grateful heart. Kemudian yang di belakang itu saya, I'm a Christian. So di situ adalah sebuah kejamuan. Di belakangnya adalah karya abstrak, di mana hidup saya mungkin dulu abstrak banget, kacau banget, rusak banget. Tapi ketika kita ada perjumpaan dengan Tuhan, perjumpaan dengan Sang Pencipta, itu saya berubah total. Makanya judulnya No Turning Back. Jangan lagi kembali ke belakang, kita terus go forward, maju ke depan. Jadi seperti itulah lukisan-lukisan yang saya sampaikan. Ada lagi yang di sana, kenapa friendship? Kenapa tampangnya kayak monyet-monyet gitu sih? Saya sangat menangis ketika seorang teman saya datang